pegang, nggak bisa dilihat, nggak bisa di baunya apa, nggak bisa. Tapi kita harus percaya, percaya kalau Allah itu ada. Ini kan sulit, sesuatu yang sulit. Allah Ta'ala mempunyai sifat wajib, jumlahnya ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmu, hayat, dan seterusnya. Itu nanti boleh dibuat pujian sebelum sholat, Pak Hanafi. Sebelum subuh boleh kamu baca. Biar nanti lama-lama hafal. Soalnya salah satu keterangan ulama, ulama tauhid, menghafal sifat wajibnya Allah Ta'ala, hukumnya wajib, biar kita lebih mengenal Allah Ta'ala. Wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadisi. Tempo dulu itu musola-musola banyak yang pujian itu, karena termasuk hukumnya wajib ya. Nanti kalau kamu sudah hafal, tak kupas sifat wujud itu apa, dalilnya mana, ada kitabnya sendiri, biar lidam itu apa, nah, itu ya.